Ayo Mbak Suci, mak pada mangkat. Ayo. Ini kan saya lihat banyak warga di sini yang tengah bersih-bersih makam ya Pak. Iya. Ini betul. Dalam rangka apa Pak? Dalam rangka sadranan. Setahu saya itu sadranan. Okay. Setiap tahun, dua kali. Setiap bulan Syura sama bulan Sadran. Biasanya mengendaki bulan puasa, itu sebelumnya kan berarti bulan Sadran, itu juga diadakan suatu kebersihan. Gitu ya. Itu sudah terjadi kegiatan rutin untuk khususnya di Somawangi. Mungkin dari nenek moyang kita sebelumnya. Iya, jadi cukup lama itu tradisi sih. Ini sudah merupakan suatu tradisi. Ini suasana sadranan di Desa Somawangi, Mandiraja, Banjarnegara. Itu nampak ibu-ibu tengah nyunggi tenongnya. Sudah mulai pada berangkat. Asik, Mbah. Nah, ini suasana sadranan di Kampung Sidula, Somawangi, Mandiraja, Banjarnegara. Ramai sekali ini ibu-ibu. Sudah banyak. Nah, ini pada membawa tenong. Mak pada mangkat, buat terus pada kumpul kabeh. Ayo, yo mangkat yo. Yo, buat ini bes pada mangkat. Iya. Ya kayak rimbok. Ini kan berlangsung puluhan tahun nggih. Iya. Yang namanya sadranan di khususnya di Kampung Sidula Somawangi. Iya. Nah, biasanya isinya apa saja, Bu? Ya nasi. Terus lauk, gorengan, timun, kecambah, mie kering, nasi, serundeng, pete jengkol. Tuh, udah. Pak Don Sewu, kegiatan sadranan di Komplek Panembahan Buddha ini sudah berlangsung berapa lama, Pak? Wah, udah ratusan tahun. Oh, ratusan tahun. Okay. Biasanya acara sadranan atau selamatan diawali dengan kegiatan apa? Bersih-bersih makam, bersih kubur. Bersih makam, okay. Iya. Setelah itu, Pak? Setelah itu kumpul di sini, selamatan. Buat keguyuban warga sini. Ya, ini suasana di Komplek Makam Mbah Buddha, Sidula, Somawangi, Mandiraja, Banjarnegara. Warga di sini, khususnya bapak-bapak, tadi baru saja bersih-bersih di pemakaman umum. Nah, ini dilanjutkan dengan bersih-bersih di Komplek Makam Panembahan Mbah Buddha. Nah, sementara ibu-ibunya, nah ini, sudah mulai berdatangan di komplek ini sambil membawa tenong berisi makanan. Untuk acara selamatan massal atau sadranan ya di Kampung Sidula Somawangi Mandiraja Banjarnegara. Seperti apa suasana sadranan atau selamatan nanti? Ikuti terus perjalanan saya di Kampung Sidula Somawangi Mandiraja Banjarnegara.
Kayak ini kantun mendet, sing badan nukar, gimana nopo-nopo mau gak nukar? Oh, nggak tahu. Setelah bersih makam, kemudian warga berkumpul di sini. Yang bapak-bapak bersih-bersih, yang ibu-ibu menyiapkan tenungnya. Nah, setelah diisi acara dari pemerintah desa, kemudian ini setelah takirnya atau makanannya dinikmati bersama-sama di komplek makan sini. Bagian kalau masih dibawa pulang. Ini kegiatan sudah selesai. Warga pulang ke rumah masing-masing.